ya belajar terjun saja. Ah, sakit. Ikannya gigit. Oh, dia kayak aku matikan diri sendiri lah. Lari. Oh, kalah ini kalah. Ayo, Estes 8. Estes. Kita pakai selakau hikmah. Dia ada di sejadah juga. Main game, guys. Gigi yummy, gigi yummy. Sarang Hamidah, Hamidah, Hamidah Niko. Niko, Hamidah kawan ibu buat sambal bumbu. Hi guys, good morning. Bu, good morning, Bu. Morning. So, hari ni kami akan bergerak ke Pulau Mandeh. Saya first time pergi pulau. Kat Malaysia pun tak pernah pergi pulau. Kita pergi pulau dekat Indonesia. So, kita tengok apa yang berlaku guys tu. Kita jumpa kat sana. Bye-bye. Tengok-tengok sikit. Bah. Mana ni? Pulau. Pulau Mandeh. Yeah. Wisata Mandeh. Wisata Mandeh. Kurang berapa lebih kilometer. Jauh geng. 2 jam. Soto Citra Mau nenas, nenas. Biar ambil rasa merah. Terus? Nak nenas satu? Ya. Kan buah. Panas, guys. Hai, kita orang dah dekat Pulau Mandeh. Pulau Mandeh. Sekarang kita nak pergi naik boat, nak pergi pulau tu. So, let's go. Tak tinggal ibu? Ibu nampak muda terus. Sekarang pukul. Kampung 10.30. Nama saya? Waktu Malaysia ke Indonesia? Indonesia 11.30 ya. Bismillah guys. Okay, bismillah. Okay, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Yeah. Eh, satu. Okay, satu lagi. Okay, okay. Jom. Lama ya. Lama ke sini baru. Okey. Mari kita masuk. Hai Abang Mandi. Ya. Weh, takut geng. Apa takut ya? Cara memasang apa? Baju life jacket. Dia kan kayak gini nih, tertutup. Buka dulu. Ininya. Terus yang di belakang 1, 2, 3, 4 biar longgar dia. Coba contohin kayak abang nih. Buka dia dia apanya bang? Coba tes bang. Gimana caranya? Ini. Iya. Ini. Ya. Bang, tanya. Beda. Begitu caranya, okay? Iya. Iya, agak takut. Mana yang ini? Lagi ada. Adik, makan apa? Kopi pai, semangka, semangka. Apa yang dia buat saya dia?
ya, tapi akan ke sana. Mau kan di lobot itu. Hari ini kita tur kawasan Mandeh ya, namanya Danau Air Asin. Padahal laut kan, tapi kayak danau, danau air asinnya kawasan Sumatera Barat. Pertama kali kita bakalan mengunjungi Pulau Setan atau Pulau Soetan. Tulisannya Soetan aja lama. Ada yang bilang Sultan, ada yang bilang Setan. Pulau kamu? Habis itu kita nge-trip lagi untuk Pulau Cepada. Jadi Pulau Cepada itu kita akan snorkeling sambil foto on the water sama ikan ya. Nah setelah itu kita lanjut ke Pulau Selonjong Keteng. Di sana itu kita bisa jumping. Ada yang tingginya 5 meter dan ada juga tingginya yang 18 meter. Rutenya itu fleksibel tergantung kita mau yang mana. Saya budak baru belajar, tak payah belajar, terjun saja. Lagi lawan. Okey, siapa nak mandi, Bu? Kita dah sampai. Ya Allah, cantiknya korang. Jernih dah mampus. Topi nak kena buka ke? Hai. Abang Dan. Tu apa-apa tengah menyelam. Tunggu. Duga. Jahat siap. Baik dalam kau ni. Ibu kata di sini. Okey, ni kita orang baru. First destination, kita nak pergi ke second destination. Aku nak naik ke jalan. Apakah naik ke jalan? Dia tak nak naik. Ya, dulu yang... Eh, Abang Dan! Naik! Hai. Halo. Ini pulau yang ke 150 bagi saya. Okey guys, jom kita terbang guys. Kenapa? Kau lain. Okey guys, gerak dulu. Ayuh tahu kenapa. Ha, kau mandi tadi dia masak. Yang apa Jimmy hilang tadi bukan ambil lauk, tapi ikan. Jernih guys, wih nampak. Guys, jom kita tengok apa ada dalam ni. Wow, ada cucur. Makan. Oh, ada sana. Wajik ini. Ha? Boleh pandu laju. Kalau di sini kecepatan 80. Abang Wandi bawa tempat unplanned. Dah pijak bawah. Sini, Ain. Ha? Ada batu-batu? Ain, tak dalam lah. Dalam tapi ada batu-batu. Keluarkan air dulu. Hati-hati, Ain. Nanti kau menangis lagi, muntah lagi. Weh, banyak ikan, weh. Tengoklah, kau. Sakit! Ikannya gigit. Kamu.
tiga. Kenapa? Oh, cincin basah ni. Luka? Pedih, Bu. Cincin basah, pedih. Ah, tak ada. Plus, kata Abang Jimmy. Tak ada, ini pasal. Senggol dong. Senggol dong. Senggol dah ni, Bang. Ini yang tak mana? Ada sikit je pun. Ah, ini princess. Okay, tengok ni. Diorang nak panjat. Ayuh, sana yuk. 5 meter dengan 10 meter. Yo, tengok Abang Rio nak. Hi guys, so nama benda tu adalah cliff jumping. 5 meter dan 10 meter di atas tu. Diorang ni, orang anak-anak pulau ni, mesti bayar. 5 meter tu 10 meter. Tapi tak boleh yang 10 meter tu sebab angin. So macam bahaya. So kita tayar. Yeah. Apa yang berlaku? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alisa Merah. Kita baik pula. Kuasa Rizwan. Kuasa sikit. Jadi pada hari ini, kita berada di Pulau Mandai. Dan sekarang Abah akan terjun pada platform kita tahu berapa meter. Tapi kita saksikan. 5 meter saja. 5 meter saja. 10 meter tidak dibenarkan. Bukan 10 tau. 20. Abah. 1. Mantap bah. Okay, sekarang giliran Abang Dan. 1, 2, 3. Woo! Abang Dan. Terbaik. Wah, lawanya. Lawa sangat, lawa. Yang empat tinggi tadi tu kan, sangat-sangat ada lagi. Kenapa? 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 Guys, so lepas ni kita dah pergi ke Pulau Setan. Pulau Setan eh? Bagi situ ramai orang kat sini. Tak ada, tak ada orang. Hai. Sekarang ke Yana? Pulau Setan. Korang nampak tak ada burung? Okay, so kita dah sampai kat Pulau Setan. Okay, so kita dah sampai kat Pulau Setan. Patutnya kita naik ni apa kita? Patutnya kita naik boat pink. Baru boleh feeling-feeling. Barbie. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Hai guys, okay, so kita sekarang kat Pulau Siu Chai. Kita nak makan kat situ, makan dekat situ. Mana diorang? Situ. Pulau ni cantik gila sebab keliling dia semua pulau dan gunung. Makan guys. Hello. Okay, okay. Menu kita hari ni ialah nasi dagang. Nasi dagang? Nasi dagang apa? Eh. Nasi padang, lauknya. Nasi padang eh. Datang nasi tadi padang. Dan air es teh. Oh life. Dia orang nak pergi tangkap ikan. Ada ikan kecil-kecil dalam laut. Orang tengah mandi kat situ. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Mari kat situ seorang. Wow. Kenapa kenapa wow? RM2000 6.498.862 rupiah. Bayangkan kalau RM6 juta ni rupiah kan. Bisa kaya ni. Boleh beli pulau ni. Kita di Indonesia ni. Update kita nak pergi main apa? Kita nak main donut. Kita nak main banana boat. Dah biasa sangat kita akan main donut. So kita akan guna GoPro. So 1, 2, 3. Shoot. Donut boat namanya. Ayo, buka lagi kau ya.
Weh, GoPro mati. Weh, GoPro mati, weh. Jangan pegang. Jangan pegang. Dua orang tenang. Dua orang kasih. Stand pasti. Saya di sini beli barang. Barang banyak. Ibu semua bagi tandas. Dia orang tengah buat sand castle. Wah, Olaf. Olaf ke? Sini, Wah, comelnya. Okay, abang Rio, kami mau naik apa? Naik donut. Donut kali ke? Dua. Yang kedua kali. Yang kedua ya. Kita nak balik dah daripada Pulau Setan, ha? Bye. Bye. Nak balik. Belum balik lagi. Bye Setan. Selamat tinggal, Ayung. Bukan, selamat tinggal, Ayung. Selepas ni kita nak pergi ke destinasi keempat, air terjun Sungai Tawa. Masuk hutan bakau. Hutan paya bakau. Ada tiga. Okey. Ya. Apa ada tu, Pak? Dua. Ada. Sikit kuat. Tinggal. Memang sini. Ha, tu. Dia tak layan pun. Ting 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 ting. Ayah. Itu Jenny kan, Dek? Eh, itu Lisa, Lisa. 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 Ya, macam ada duru ting ting ting. Wah, dah sampai. Wow. Temu kawan-kawan dia. Okay, kita dah sampai. Kita dah sampai kat mana ni? Sungai Gemuruh. Faizah Tahir. Gemuruh. Hai guys. So sekarang kita dah sampai dekat Pulau Gemuruh Mandeh Terusan. Hai Bu. Hai. Cantik kan Bu? Cantik. Ini dah destination keempat. Sangat cantik. Pulau yang keempat. So, jom kita mandi ya, Ma. Ibu bapaknya mendaki. Jalan sini. Kedua kali macam mana? Kain gambar kain kat situ, Bu. Oh, ibu tak turun. Eh, kau. Mari ibu tak turun. Abah. Abah Dan. Hai. Hai. Bestnya. Tak ada orang. Goreng pisang berapa? Ada goreng pisang? Goreng pisang, ya. 2001. 2001? Ya. Pisang goreng dah sampai. Pak Cipta dah hantar. Tara. Makan. Makan yang banyak pada belakang. Bapak kita ini lagi di Kedipur, nak. Kita orang dah habis mandi. Nak tukar baju dah. Lepas ni kita orang balik. Adik. Hai. Okey, kita orang dah habis mandi. Hai guys. Hai. Kita nak balik. Hai. Hai. Mario. Luas pemandangan. Hai. Hai. Abang Rio nya terbaik.
Depan ni kalau datang sini lagi, cari Abang Rio. Terima kasih. Sama-sama. Benar. Topi Abah. Kita pakai je. Sebab style. Walaupun tak kena dengan baju. Cantik kan? Namanya Dermaga TPI. Dermaga TPI. Nah, TPI itu tempat pelelangan ikan. Oh. Aktivitasnya pagi dari jam 9 sampai jam 9. Dari nelayan jual ke pedagang. Pedagang nanti baru nyebar luaskan ke berbagai daerah. Sudah sampai. Sudah sampai. Balik ini jangan tidur ya. Ini apa habis? Tidur. Kesian apa mandi dengan baju ini seorang-seorang. Oke, kita sudah sampai, guys. Thank you, Baranda. Bye. So, apa perasaan selepas mandi pulau? Mandi pulau, dua kali donat. Satu air terjun. Alhamdulillah. Seronok dan penat. Penat. Saya penat yang worth it. Best. Mantap. Mama dia okey? Okey. Kita orang dekat tempat nelayan yang selalu ambil ikan. Itu yang cantik yang cakap dia. Cantik yang bercakap dia. Turun naik ikan. Kita panggil pangkalan. Lepas ni kalau nak pergi datang sini, Pulau Mandi cari Abang Rio. Alhamdulillah yang mampir sangat. Alhamdulillah terbaik. Dia jaga kita, ya. Betul. First time pergi pulau pasal macam ni pula. Terima kasih, Abang Rio. Jap ni, atas pagi. Ya, siap. Abang, siapa nama Abang? Terima kasih, Abang. Siapa nama Abang? Abang? Rasdan. 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 Abang subscribe tau. Sudah subscribe. Suruh kawan-kawannya sekali. Oh, siap. Nanti. Nanti saya ya. Boleh. Perjalanan tu. Ada nak kena tag apa-apa ke? Nak tag Abang Rio ke? Tak ada. Tag Pulau Mandi. Bye bye. Terima kasih. Hai Pak Jimmy. Best. Kita nak balik dah. Guys. Kita dah nak balik dah. Kita nak pulang ke Padang semula. Ush, jalan dia curam guys. Tak ada pun curam. Woi, curam. Bawa manual pula. Okay, sorry. Waduh. Oh, emaknya sudah mau tidur, geng. Ya, sudah mau tidur. Ibu beli baju ni sebab baju ibu dah tak ada. Ibu tak bawa baju. Gila, woi. Korang itu? Itu pulau setan yang kita pergi tadi tu. Ni. Weh, kecil je. Pulau setan yang kita main donat tadi tu. Kecil je. Kecil ni. So, itu saja vlog Pulau Mandi untuk kali ini. Thank you for watching. Semoga video ni bermanfaat untuk semua yang nak pergi pulau, nak pergi Padang. Jangan lupa like, share and subscribe. And kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen kat bawah. Bye! Bu, gorengan bu. Duitnya udah ada lebih. Bapaknya udah kasih grillet bu. Budak, caranya disepak saja. Bu, mau 50.000 bu. Kita pergi gorengan. Anaknya belum makan bu. Bu, 5.000 bu, mau beli es teh. 5.000 beli es teh. Pak, bantuin pak. Bininya pak, istrinya pak. Balik. Good morning, Pak Jimmy. Morning. Balik dah, adik. Masuk lelaki sekarang. Uncle, thank you, Uncle. Nanti kita orang datang lagi. Ya. Hai. What up? What up, Bo?
kisah geng. Nih. Permisi Mbak, mau urut kakinya? Jemput datang lagi ke Padang lain kali ya. Lain kali kita jumpa lagi di Padang. Thank you Uncle. Uncle jemput datang ke Malaysia semula. Yes. Jemput datang ke Seremban. Yeah. Terima kasih Uncle. Terima kasih Uncle. Flightnya jam 11 kan? Dia mau ulang tidur lagi. Itu namanya Halo Bos. Nanti kita akan nampak sekolah. Sekolah itu apa? Sekolah apa nanti kita nampak? Thank you, Pak Jimmy. Oh, ini ada pula sekolah. Hey. Gue lagi suka. Lagi main sepak bola ya, Dek? Setiap rumah mesti akan ada kerusi dekat pintu masuk. Supaya pagi-pagi boleh berbual-bual dengan tetangga. Alah, rumah dah habis. Ain. Cucuk. Dah tak kedua pun tak tahu. Ayah dah apa jadi dah sikit. Ya, ingin senyum sikit. Apa lah? Soto apa? Soto lagi. Soto daging dengan nasi. Kalau pergi soto, confirm makan dapat nasi. Dia punya set ke sini. Last breakfast. Okay. Kita orang breakfast kat sini. Soto Angkasa. So, lepas ni kita nak pergi airport pak. Bye. Bye Bang Jimmy. Terima kasih. Bye Bang Andy. Bye Bang Andy. Bye. Bye Bang. Dah. Bye Bang Andy. Bye Bang Andy. Bye Bang Andy. Bye. Okay bang. Thank you doktor. Bye doktor. Selamat jalan. Bye. Kita sana orang rumahnya ya doktor. Bye guys. Pulang. Hello. Ayo pasport. Nak ke? Nak pasport ke? Kena rap back. Okay guys, sekarang kita kat mana? Dekat airport. Nak balik dah. Sedih lah nak balik. So, ayuh nampak kat situ. So, dekat airport ni kita nampak ramai pula orang bawa surfing board. Tak tahu kenapa. Mungkin musim ke. So, ni beg kita orang. So, tuan kamera bagi tandas. Dia katanya cirit. Betul lah, guys? Betul. Saya tengoklah keadaan serabut. Padang orang potong queue. Kalau kat Malaysia, kena apa, guys? Kena kecam. Kena kecam. Betul. Kena kecam. Kat sini, selamba je. Betul lah? Betul. Apa kata-kata terakhir sebelum balik? Best tak? Best. Trip sepanjang 5 hari, 4 malam? Best. Best sangat. Bolehlah. Yang paling best apa? Snorkeling. Snorkeling. Tapi guys tak banyak pun tengok ikan. Tengoklah ikan tapi tak masuk. Ya. Yeah. Guys nampak ikan Nemo? Nampak? Nampak. Ya. Yeah. Bye. Nanti next time kita pergi pulau lah. Yeah, bye. Okay, bye. Ini nampak masalah-masalah ni. Bawa dia punya surfing board. Lepas tu dia panggil pakcik yang baju kuning hitam tu. Yang kat Malaysia je panggil orang bos. Rupanya orang Masalih pun panggil orang lain bos. Itu je lah. Okay, bye. So, macam nak pergi umrah pula. So, kita dah check in. Boarding pass saya pun dah dapat. Sebab tadi boarding pass saya tak dapat. So, tudung ni kita beli kat pasar semalam. Masa kat Bukit Tinggi. Cantik kan? Macam orang lokal. Kalau saya tu omongnya di Indonesia tu, kayak sama. Urut ya, guys. Sekejap, apa? Oh, ada grek. Oh. Okay, kita tengah tunggu ibu sebab sistem down. Nak kena masukkan barang lagi. Ah, kalau sistem down, ibu patut pujuk sistem tu. Jangan degil. Dia kena tahu, dia tahu lagi.
Macam nak pergi umrah sih. Dipersilahkan naik. Jangan kita kita kat atas je. Apa? Jangan kita terbawa. 20 sampai 31 sekarang. Tentu ibu ngain. Main ibu ngain. Menambah angin dalam pelampung. Lampu ini akan menyala semasa berada di dalam air. Thank you for choosing Asia to your destination. Have a pleasant day and take care. Selamat sampai, geng. Alhamdulillah. Bawa saya kerja ke Malaysia. Terima kasih mbak. Bawain saya ke Malaysia. Dia pun dah, let's go. Tak. Dah sampai. Di sini kita. So, kita orang dah sampai. Alhamdulillah dah sampai Malaysia. Tak, yang aku macam bibik kau ambil kat sana. Assalamualaikum. Terima kasih ambil saya kerja. Permisi, mbak. Best tak? Best. Sangat best. So, itu saja vlog trip untuk kali ini. Thank you for watching. Semoga video ni memberi. Semoga video ni aja cepat edit. Tak tahulah. Semoga video bermanfaat untuk korang yang anda semua yang nak pergi ke Padang Indonesia. Indonesia. You nak Indonesia, kita semua Malaysia. Malaysia. So, thank you for watching. Jangan lupa like, share and subscribe and comment. Bye-bye. Alah, boleh QR. Cepatlah tu. Kau tengok apa? Kau memang aku bibik ke? Kau tengok dia nak jual. Permisa 42. Dalam salam dari Sumatera Barat. Kita sudah entah aku pun tak tahulah. Oh, ibu abah pergi hantar abang yang tukang hantarkan kita orang tu. Kan dekat sini our favorite booze. Sini. Mari video on dulu. Ada lapar. Macam cintaku bukan di atas kertas. Cintaku biar angin goreng kan. Cintaku bukan di acar. Lagu ni awas na 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 na. Tak perlu lagi aku diperdaya. Diriku perlu sini. Jangan marah-marah ya, bos. Terima kasih bang Pak yang handsome. Ali, ayo selamat datang. Tinggal tulang je lah. Dia Mahmud dah. Turun.